Meski sudah 10 tahun berlalu, kenangan atas tragedi tsunami masih mampu membangkitkan kesedihan Sri Mulyani, Managing Direktur Bank Dunia. Dalam forum peringatan 10 tahun tsunami di kantor pusat Bank Dunia Washington DC, Sri Mulyani terseduh ketika menceritakan pengalamannya sebagai kepala Bapenas menangani bencana tsunami. Sedangkan Menlu John Kerry menandai 10 tahun tsunami dengan mengeluarkan pernyataan tertulis. Ketika tragedi menimpa Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, George W. Bush mengerahkan berbagai bantuan, termasuk membentuk tim penggalangan dana yang langsung dipimpin oleh dua mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu George Bush Senior dan Bill Clinton. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan izin kerja kepada para imigran gelap yang berasal dari daerah bencana, termasuk Aceh. Salah satu penerimanya adalah keluarga Ismail Ilyas. Pada awal 2005 lalu, mendapat izin kerja dari pemerintah Amerika. Uh, saya masukin KTP Aceh gitu kan, hmm. nah terus ditelepon, ditanya. Keluarga uh, selamat nggak? Selamat. Sekarang ada di mana? Uh, udah di Jakarta. Mau bawa kemari? Ya, hmm. Mau aja nih, gimana caranya? Isi ini better. Dengan demikian, istrinya Chut Yusraini dan kedua putranya bisa bergabung di Amerika. Bapak saya juga meninggal hmm. habis perang. -perang Menurut Cut Yusraini asal Lok Sumawe, ia dan kedua anaknya terhindar dari bencana karena ia sedang mengungsi ke Jakarta dari konflik Aceh. Oh, masih di sana tuh saya anak-anak saya masih kecil tuh, masih bayi. Lagi perang kan? Lagi di pasar. Tahun ini, Ismail yang tinggal di kota Fairfax, negara bagian Virginia, tidak mengadakan acara khusus untuk memperingati tragedi tsunami. Begitu pula dengan keluarganya yang di Aceh. Tapi orang ini nggak mau diingatin terus berlarut-larut dalam kesedihan gitu katanya. Mendingan kalau bisa dilupain. Gitu. Sejak mengungsi dari Aceh, sebelum tsunami hingga saat ini, Keluarga Ismail Ilyas yang kehilangan 23 anggota keluarganya ini belum pernah kembali menginjakkan kaki di tanah air. Meski demikian, mereka bersyukur atas hikmah tsunami untuk keluarga mereka maupun perdamaian serta pembangunan Aceh saat ini. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.